artis ini mendapat bayaran tertinggi dalam membintangi sebuah drama, menjadikan dirinya menjadi artis Korea termahal 2020. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Kemampuan akting dan popularitas dari seorang bintang menjadi magnet yang kuat bagi para penonton, sehingga drama yang dibintangi para artis ini cukup berhasil dan banyak penontonnya, serta mendapat rating yang tinggi. Keberhasilan mereka membintangi sebuah drama akan dibarengi dengan naiknya honor para artis, dan menjadikan mereka mendapat bayaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi ada beberapa artis di Korea yang jarang tampil di layar kaca masih mendapat honor yang tinggi apabila mereka membintangi sebuah drama. Lalu siapa saja para artis Korea termahal 2020? Ini dia, Jun Ji Hoon. Beberapa tahun belakangan, nama Jun Ji Hoon terus disebut artis Korea yang memiliki bayaran tertinggi dalam membintangi sebuah drama. Dalam laporan Sompi tahun 2015, artis ini mendapat bayaran sekitar 1,2 miliar rupiah per episode dalam drama yang dibintanginya. Dan tidak ada yang berubah, tahun 2020 ini masih tetap sama. Jun Ji Hoon mendapat bayaran 1,2 miliar rupiah per episode dalam membintangi sebuah drama. Lee Yung Ae. Walau saat ini jarang tampil di drama Korea, artis senior ini masuk dalam daftar artis top Korea. Kabarnya artis ini masih mendapat bayaran tinggi dalam membintangi sebuah drama. Diperkirakan mendapat bayaran yang sama dengan Joo Ji Hoon, yaitu sekitar 1,2 miliar rupiah per episode. Kim Hee-ae, artis senior yang berhasil menarik perhatian lewat drama The World of the Married, di mana drama ini mendapat rating yang tinggi dan artis ini masuk dalam daftar artis termahal 2020. Kim Hee-ae mendapat bayaran sekitar 838 juta sampai 956 juta rupiah per episode. Ha Ji-won. Artis cantik yang satu ini sudah tampil dalam berbagai genre drama, dikabarkan mendapat bayaran sebesar 584 juta rupiah per episode dalam membintangi sebuah drama. Song Hye Kyo. Artis cantik yang satu ini punya akting yang memukau dan totalitas dalam perannya di sebuah drama. Artis ini masuk dalam daftar artis bayaran termahal, yaitu sekitar 584 juta rupiah per episodenya dalam membintangi sebuah drama. Kim Tae-hee, artis cantik yang satu ini cukup sukses dengan drama yang dibintanginya, ditambah lagi akting dan penampilan yang memukau dalam sebuah drama. Dan artis ini mendapat bayaran sebesar 467 juta rupiah per episode. Nah, itulah dia teman-teman beberapa artis yang mendapatkan bayaran termahal dalam membintangi sebuah drama. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.